Wow, ternyata 85, jadi harus dikurangin ini. Sorry ya bos, buat video saya. Sorry. Ini ikon kenapa bos? Blinking ya? Blinking itu kalau aku on 5 menit 10 menit dia off balik kok. Tidak sejuk kok. Sama sepanjang. Oh. Selanjutnya kalau lepas kabel servis itu sejuk. 10 menit tidak sampai 10 menit. Oke, ini Panasonic 1,5 blinking. Katanya semalam cuaca mendung, ada hujan, ada petir. Ada petir ya bos? Petir. Ah, terus blinking. Oke, kita cek apanya. Oke, power supply off. On balik. Ah, hilang. Ah, on. Oke, sekarang saya mau cek ke outdoor unitnya. Sekarang saya sudah berada di outdoor unit. Keadaannya ini kipas jalan tapi kompresor tidak jalan. Oke, saya mau cek kapasitornya dulu. Pastikan sebelum buka-buka kabel, power supply dimatikan dulu. Oke, power supply sudah cabut ah. Oke. Ini kapasitor kayaknya sudah kembung depannya. Saya coba mau tes pakai tester. Oke, ternyata ini memang sudah rusak. Ini ukurannya 40 untuk 1,5 PK Panasonic. Ini modelnya CUPC12UKH. Saya mau ambil penggantinya dulu. Ukuran 40. A few moments later. Ya, sekarang saya sudah dapat penggantinya. Saya pakai merek Maskotop. Maskotop. Ini buatan China kayaknya ini. Kita cek dulu pakai tester.
Di sini tertera isinya 41.19 mikrofarad. Oke, saya terus saja pasang. Aduh, oke, sudah pasang, sudah kencang semua. Kita kasih aba-aba ke teman yang di dalam, suruh on. Oke, saya on. Nah, jalan sudah. Kompresor jalan, kipas jalan. Ini bagus. Jadi ini masalahnya dari kapasitor untuk kali ini Panasonic blinking. Modelnya ini CUBC12QKH 6.3 ampere maksimalnya, 5.5 sampai 5.6 ampere kapasitasnya. Refrigeran masih R22 800 gram. Ini tahun pembuatan 2016 bulan 2. Jangan lupa kalau sudah siap pemasangan kapasitor, sudah test running, dicek tekanan refrigernya. Wow, ternyata 85, jadi harus dikurangin ini.
Woi, kaget. Sejuk ah dalam. Tapi gasnya tinggi ini. Enggak lah. Oke, saya simpan di posisi 75. 75 lebih sedikit, saya kurang lagi. Posisi 75 cukup hangat pun rata. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Panasonic Blinking ini masalahnya dari kapasitor rusak, kapasitor kompresor. Jangan lupa di like, di komen, tentunya di subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.